Mau? Enak lho. Cuaca lagi oke nih. Upload dulu dong. Unyu banget. Sandwich. Bisa minta fotonya, Mbak? Mau ketemu enggak ya? Iya. Besok bayar ya. Iya, iya, heeh. Jangan ketakutan. Oh, enggak bayar. Sip. Udah, makasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama, Mas. Ya udah deh, Mas, ini berapa? 10.000, Mbak. 10.000. Ya udah, satu aja. Bentar ya, Mas ya. Bentar ya, Mas ya. Mas, lihat ini nggak dompet saya tadi yang warna coklat? Aku nggak lihat, Mbak. Dari tadi ngobrol sama Mas Solan. Aduh, malah suara. Ya, mana semuanya di situ lagi. Yang... Aduh, aku nggak lihat, Mbak. Bener, Mbak. Bener-bener nggak lihat saya. Ya udah deh, nggak jadi dulu ya. Makasih ya, Pak. Halo, Mas Bimo. Hei, Pak Kiji. Gua udah nyampe nih di Terminal Probolinggo. Iya, saya sudah mau berangkat, Mas. Lo pakai apa? Mobil? Ayo, ndak tahu, wong saya punyanya sepeda ya, naik sepeda toh. Waduh. Kayaknya enggak jadi nih, Di. Gua di kesana, Di. Lah, kenapa toh? Lah, aku ini udah siap-siap. Lah gimana? Gue ada masalah. Oh ya wes, sebeneng ketemu dulu aja. Aku wes kangen. Kenapa
kenapa sih gue mesti terdampar di tempat yang gak gue kenal kayak gini? Yang bikin kejutan buat Raya, malah gue yang terkejut-kejut. Apaan sih tuh? Nunjuk-nunjuk gue. Pasti orang jahat ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Panggilin ibunya nih. Enggak, Mas. Dek. Kenapa? Lu bingung? Ketemu sama orang ganteng terus? Oh gitu. Kenapa? Hah? Gua panggilin lagi ya? Gua panggilin orang lagi tadi ya? Apa-apa? Ya, tadi yang di bus itu. Itu kan enak. Laper nggak? Makan. Makanan kayak gitu sih nggak level sama gue. Udah, udah cuci lagi makannya. Ada. Oh ya, udah. Masih di sini toh. Gue tahu lo bukan orang sini ya. Tahu banget sih lo. Udah, lo gak usah khawatir sama gue. Lo lapar ya? Lo mau makan gak? Kalau lo mau makan sekalian nih, mumpung gue belum bayar nih, jadi biar digabungin. Mau gak? Mau. Ah, gitu dong. Panggilin ya. Bu. Nge, Mas. Rawon. Satu lagi, nge. Oh, nge, sekedap, nge. Ya. Udah, makan, Bu. Duduk sini. Ya, ini taruh sini aja, nge. Taruh sini aja. Ya ampun. Untung aja ada yang bayarin. Makasih Tuhan. Masak. Emang kita punya apa? Mesin pencuci piring. Cepetan. Cuci piringnya, ini waktunya makan siang. Banyak piring banyak itu yang butuh. Lo, bu. Sebentar ya, Bu ya. Saya bukannya bawel atau gimana ya, Bu. Ini tadi kan perjanjiannya 50. Kenapa ini udah 100 lebih masih nambah-nambah terus, Bu? Saya kan capek, Bu. Saya nggak biasa kayak begini, Bu. Ngerti dong, Bu? Salah sendiri. Makan di sini nggak bawa duit. Semuanya nggak ada yang gratis di sini. Sudah satu sama kan? Lo udah bikin gua hampir digebukin sama orang-orang satu bus.
Masih untung loh, cuman cuci piring. Kibas kan? Karena urusan kita sudah impas, jadi lebih baik saya pergi ya. Ya. Jangan ampun. Mau berbuat cabul ya? Anu mas, saya cuma melalui balikin tasnya si Mbak itu mas. Jatuh. Bener, ini punya lo? Iya, sini. Sini. Bagus ya? Iya, Mbak. Awas ya macam-macam. Hei, Mas Bimo! Hei! Masa Allah, Wagi, Ji! Gimana kabarnya? Apa-apa, Mas, nggak ketemu, kamu tambah gemuk aja, loh. Sepeda lo trekin udah kayak punya cikus kamu, ya? Ya, aku ben ketok dulu. Ayo, sekarang tak anterin ke rumahku. Wes tak siapin ayam bakar. Tar dulu dong. Apalagi, gak mau main ke rumahku. Tar dulu. Semua momen harus diabadikan. Kita foto dulu. Ya. Si. Enggak. Kamu aja fotoin aku. Wah, meneh tak foto meneh ya. Iki piye iki? Ra iso iki. Mas, loh. Lo gimana? Gua udah bergaya gini, lo gak motret-motret. Gimana sih lo? Caya berangkat yuk. Kamu pasti kaget deh kalau tahu aku nyari kamu sampai kesini. Walaupun kamu pergi ninggalin aku tanpa ada kata-kata. Tapi aku gak akan nyerah. Aku akan terus berjuang untuk kita. Karena aku udah nitipin hati aku ke kamu. Kamu bisa ngerasain gak ya kalau aku di sini? Pacarnya Mas Bimo itu nanti pasti kaget ngeliat Mas Bimo tiba-tiba datang ke sini. Dia pasti sudah kangen. Kalau ketemu, hatinya berbunga-bunga. Pasti dia nggak tahan. Mas, pacarnya Mas Bimo itu tinggal di mana toh? Tahu aku, Di. Loh, Bromo ini kan luas toh, Mas. Bisa saja dia tinggal di Probolinggo, apa malah di Malang. Kamu ini nggak mau bantu aku? Oh, bukan nggak mau bantu, Mas. Tapi kalau nyari alamat itu, ya harus jelas. Harus ada prosedurnya. Oh, petani aja nanam pohon-pohon, ya ada aturannya, yuk. Pejabat ya ada aturannya. Wis, pokoknya mubek, cari. Mas, aku ada ide. Tenanan? Oh, gitu dong. Tapi nanti lagi kamu nanti. Oke. Petualangan mencari Mario dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Raya, maaf saya ngantar pesanannya terlambat. Soalnya di rumah itu banyak pesanan, Bu. Silakan Mbak dilihat-lihat dulu. Ini maaf Mbak, saya itu. Oh, silakan Mbak dilihat-lihat dulu. Ini banyak impor lo di sini tuh nggak ada. Enggak, ini maaf Mbak, saya bukan ini. Itu cocok ini Mbak buat bahan pengantin. Bahan pengantin.
Loh, emang seperti itu, Mbak. Dulu saya kalau waktu menikah juga kayak gitu, grogi. Dilihat-lihat aja dulu, Mbak. Ini cocok. Luar, Mbak. Loh, Mbak Raya. Kirain ini, Mbak Raya. Maaf. Ya ampun, Bu. Pagi sekali, kirain mau ke kantor. Enggak apa-apa, Mbak. Ini dilihatnya dulu, Mbak. Hanya ini pesenannya, Mbak. Oh, ini ya? Bahan-bahannya? Ya, ini bahannya. Coba dilihat dulu, Mbak. Kalau soal penjahit itu gampang. Saya punya penjahit yang handal. Ya udah, bahan-bahannya ditinggal aja. Nanti aku lihat-lihat dulu ya. Iya. Makasih ya, Mbak Raya. Maaf loh, Mbak ya. Mari ya. Nanti, Bu. Katanya mau cari pacarnya Mas Bimo. Lah masa ke air terjun kayak gini? Udah, mau ketemu sama pacarnya apa enggak? Mau lah. Udah, diam aja ikutin aku. Bilang-bilang sih. Nyebelin banget deh. Main rahasia-rahasiaan segala gitu. Bukannya gitu. Jadi gimana? Gimana ya? Aku tuh baru kenal sama dia. Memang sih pernikahan kita udah deket. Tapi aku masih belum yakin. Kok gak yakin udah mau nikah juga? Kenapa? Gimana dong ya? Masalahnya aku baru kenal sama dia dan itu belum ada satu bulan. Ya gak apa-apa lah. Banyak kok yang kayak gitu. Buktinya kan mereka langgang-langgang aja sampai sekarang. Semoga lo langgang juga ya. Seneng banget sih bisa ngelanjutin hubungan sampai pernikahan gitu. Kamu turun di mana? Sampai kantor kamu aja deh. Ya udah. Tua di tengah hutan pasti sakit. Ayo kita tanya. Jangan. Kenapa cengeng-cengeng? Hah? Ada pertanyaan, Mbak? Pertanyaan apa? Kita mau nyari temen, Mbah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, Mbah. Loh, kalian kan perempuan. Gue laki-laki sejati, Mbah. Nah, kalau dia separo-separo. Wah, ngawur. Dia sudah kerja atau belum? Dulu sih dia kerja, Mbah. Kerja di mana? Di bank. Orang cari kerja di bank kok di sini? Ya di bank sana. Piye? Maksudnya pasti ada di bank, Mbah. Iya. Iya. Si Mbah ini sakti loh. Masyaallah. Iya bener sakti, Mbah iki. Mbah. Matur nuwun, Mbah. Matur sembah nuwun, Mbah. Matur sembah nuwun, Mbah. Mbah, matur nuwun nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Maaf, Mas, ganggu.
Tahu Mario nggak ya? Mario. Yang tinggi, baru pindah dari Jakarta gitu. Oh, yang rambutnya tinggi juga. Dan Mario, itu Mbak. Mbak jalan ke sini. Ada Jalan Bromo, Desa Wonotoro. Tunggu, bentar. Mas, silakan duduk, antri dulu. Iya, Pak. Loh, Masya Allah. Pak Kiji, Pak Kiji. Ketemu, Mas. Alhamdulillah, Pak Kiji itu orangnya. Dulu, yang ini. Bukan, ini itu loh, sebelah sana. Ayo, tenang. Ayo, si, bingung. Ini masuknya lewat mana ya? Hah, situ aja. Gue harus ke situ. Nah, itu gimana? Kaca semua nih. Tapi yang tidak berkepentingan dilarang masuk, Mas. Buat gue ini penting, Mbak. Mas, maaf. Ada perlu apa di dalam, Mas? Bapak ada perlu apa? Bisa saya bantu? Gue harus ke situ. Sebentar, Mas. Kalau ada kepentingan di luar aja. Loh, ini penting, Pak. Iya, saya tahu. Tapi ini menyangkut proses produksinya, Pak. Iya, saya ngerti. Tapi penyerahan itu apa? Tapi cuma menyangkut proses. Kaca semua. How to I. Mas, tolong dong, Mas. Siapa? Ini apa saya itu? Mbah, saya cuma kaget doang. Ini benar Jalan Raya Bromo Wonotoro. Iya, benar. Ini saya cari Mario, Mbah. Ada yang namanya Mario di sini. Mario? Iya. Tidak ada yang namanya Mario. Gak ada, Mbah. Gak ada. Tapi ini benar alamatnya. Tuan, tadi ada yang nyari. Perempuan? Ya, perempuan. Pak Le, tapi cewek itu bilang nggak siapa namanya? Bener nih. Ada yang gak beres sama Mario. Jangan sekarang deh. Aku kan belum punya cukup bukti. Tapi yang penting Pak Le bilang kan, gak ada yang namanya Mario di sini. Ya jelas dong, sesuai dengan perintah Tuhan. Bagus Pak Le. Ah, kalau begitu saya tak kerja dulu ya Tuhan. Ya udah Pak Le, silakan.
Suka padaku, dulu kamu juga suka dia. Ha, ha, ha. Kok gak kenalin ya? Mungkin kurang romantis. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai kamu pulang kerja. Apa kamu lupa padaku? Padahal aku sudah tampan, tapi kamu duduk. Mau kemana? Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keuntungan keuanganku. Malam ini tak ingin dia sendiri. Ada paham yang gak jelas. Udah, ini duit. Cari damai bersama bayangan. Kok dia gak mengenali kamu toh? Lihat Iman, buat kak. Maaf, kamu siapa ya? Sarah, apaan sih? Sarah? Sarah mana? Sarah pacar kamu. Sarah yang selama 7 bulan ini jadi pacar kamu. Kamu nembak aku waktu aku pemotretan pas lagi gerimis kayak gini. Lupa ya? Amnesia? Maaf, Mbak. Kayaknya Mbak salah orang. Permisi ya. Mas, jangan-jangan dia itu bukan pacarnya Mas Bimo. Kamu tak sumpahin ketabrak kereta Pramex Jogja ya? Aku yakin itu Raya. Kalau dia itu Raya, Mas, kenapa dia itu tidak mengenali Mas Bimo? Mana aku tahu. Tapi aku yakin itu Raya. Mau dia ngenalin atau enggak? Itu namanya bertepuk sebelah tangan, Mas. Gak apa-apa masih tepuk sebelah tangan. Berarti artinya kan masih nepuk. Daripada diem gak bertepuk. Tapi aku tahu ini. Kenapa sampai dia bisa nggak ngenalin aku itu pasti ada alasannya. Alasan? Semua ada alasan. Mencari alasan. Yuk kita jalan mencari alasan. Kenapa ya sama Mario? Gua kan nggak buta untuk kenal kalau itu benar-benar dia. Gue udah jauh-jauh cari dia sampai kesini, tapi tanggapannya dingin banget. Dia pura-pura gak kenal gue. Ya lu bener-bener tega sama gue. Bantu dengan sepenuh hati, Mas Bimo, untuk menemukan pacarmu. Aku sudah tahu caranya.
Aku akan berjuang mati-matian supaya kamu dapat mengenaliku, Raya. Walaupun aku harus mengorbankan nyawa sampai titik darah penghabisan. Nyawa temanku. Nah, kok aku gimana? Iyalah, kemarin itu aku belum sempat muter-muter ke semua tempat. Kenapa? Udah, enggak apa-apa. Yaudah sana kamu pergi. Hati-hati ya. Dah. Eh, mbak-mbak. Mau beli pecel buat makan siang. Iya, makasih. Ini seger loh, mbak. Sayurnya juga asli dari perkebunan kita petik-petik sendiri. Ya, tadi pagi kita panen ya. Enggak. Saya sudah makan. Dijamin kalau kita makan pecel ini masuk surga, mbak. Berapa? Harganya berapa? 5.000. 5.000, mbak. Oh. Saya beli 2. Oh, benar ya? Benar. Ini buat mbaknya yang ini, yang paling cantik. Ini buat mbaknya. Oh iya, terima kasih loh mbak, semoga murah rezeki terus. Hati-hati mbak. Mari, mbak. Mbak. Dimakan loh, dimakan. Enak. Mudah-mudahan, semoga dia makan dan membawa pertanda yang baik untuk kita. Raya, aku tahu kamu masih mengenal aku. Hitungan hari dalam beberapa bulan belakangan pasti tak membuat kamu untuk melupakan aku, kan? Jika memang ini bukan kamu, aku mohon maaf. Tapi jika ini adalah Raya yang pernah aku kenal, Raya yang pernah membuat hatiku ini begitu bersemangat memandang dunia, inikah Rayaku? Raya kekasih. Ya, mbak. Mobil yang ini mobilnya siapa ya? Oh, itu punya Don Mario. Marionya ada di mana ya? Don Mario itu ada di kebun pembibitan. Boleh minta tolong panggilin nggak ya, mas? Oh iya iya, bisa bisa. Dua ton lah. Den Mario. Ada yang nyari. Siapa? Perempuan bawa mobil. Bentar ya, balik. Itu mbak orangnya. Makasih ya. Mario, kalau sekarang udah kenal saya belum? Mau ngapain kamu kesini?
Setelah beberapa bulan kamu ninggalin aku, gak ada kabar. Cuma itu yang keluar dari mulut kamu. Maaf, Sar. Kondisinya udah gak kayak di Jakarta dulu? Gak sama gimana. Kamu udah sibuk. Terlalu sibuk sama perkebunan ini gitu. Yo, kenapa gak diomongin aja sih? Semuanya kan kalau diomongin gak akan masalah. Kalau kamu bilang aja sama aku, kamu lebih suka tinggal di pedesaan kayak gini, aku kan gak akan keberatan. Kenapa sih kamu lebih milih gantungin aku kayak gini? Ya, gak segampang itu juga, Sar. Gak gampang gimana? Apa sih masalahnya? Coba deh, omongin dulu. Pasti semuanya bisa dibicarain. Ya, tetap aja itu sulit buat aku, Sar. Sulit gimana, yo? Aku bukan lagi Mario yang dulu. Maksud kamu? Ya, aku bukan lagi Mario pacar kamu di Jakarta dulu. Aku gak ngerti maksud kamu apa. Aku akan menikah beberapa hari lagi, Sar. Maaf, Sar. Aku gak bisa terus terang sama kamu. Emang berat banget rasanya. Dan maaf juga, Sar. Kamu udah jauh-jauh datang ke sini. Tapi emang semua kejadiannya begitu cepat. Aku benar-benar minta maaf, Sar. Mas, apa Mas Bimo itu tak golek ke gadis ini aja yang enggak kalah cantiknya sama pacarnya Mas Bimo itu? Pak Kedi, kamu pernah ngerasain jatuh cinta enggak sih? Weh, lah ya pernah toh Mas. Tak kasih tahu ya, mau wujudnya sama, bentuknya sama, tapi ini soal rasa. Istilahnya tuh chemistry-nya tuh nggak ada, unsur kimiawinya tidak berkesinambungan dengan unsur fisikawi. Beda. Oh, gitu ya, Mas. Nih, Wakiji. Aku mau tanya lagi sama kamu. Tanya apa, ya? Kenapa sih cewek sampai harus meninggalkan cowoknya? Oh, lah kalau cuma itu, Mas. Masalahnya itu paling satu. Mungkin Mas itu pernah nyakitin dia. Aku loh gak pernah nyakitin dia. Terus yang kedua apa? Kalau ada yang pertama? Kedua, ya paling-paling dia udah punya pacar lain, Mas. Gembel. Nah, sekarang gini aja. Biar kita tahu apa duduk masalahnya, kita cari tahu. Kamu kenapa? Dari tadi pulang, diem aja. Ngenak badan. Gak apa-apa. Yang benar. Setahu aku kamu tuh dulu orangnya ceria banget waktu di Jakarta. Ayo ada apa? Cerita kalau ada masalah. Enggak. Emang sih, Rai. Sebenarnya aku kesini itu bukan untuk liburan. Lalu, buat apa? Kamu ada masalah di Jakarta? Ayo cerita. Di Jakarta baik-baik aja kok semuanya. Lalu? Aku tuh
kesini mau cari pacar aku. Pacar kamu? Udah ketemu? Udah. Waduh, berarti kamu seneng dong kalau ketemu pacar? Bukannya seneng, malah bikin sedih. Kok bisa? Gimana ceritanya? Dia gak mau kenal sama aku. Gak mau kenal lagi sama kamu? Alasannya apa? Dia mau nikah. Wow. Lagi macam apa itu? Dia pergi gak pamit sama kamu? Ninggalin gitu aja? Tahu gak? Aku tuh nelfonin dia tapi dia gak pernah mau angkat. Dia ternyata ganti nomor teleponnya. Aku cari kemana-mana. Gak ketemu. Akhirnya aku ingat kalau dia itu punya perkebunan di sini, makanya aku kesini. Udah, jangan sedih lagi. Nanti ya, kalau aku ketemu sama orangnya, aku pecek-pecek. Sini rumahnya. Ya benar ini Pak. Assalamualaikum. Waluun. Assalamualaikum. Mas Pi dong, Mas. Assalamualaikum. Ngapain lu berdua nguntit-nguntit rumah temen gue? Loh, loh ini berarti rumah temenmu? Iya. Bener itu namanya Raya kan? Iya. Kenapa sih? Bukan. Saya bukan Raya. Raya? Bukan. Bukan Raya? Bukan. Bukan. Tadi saya gue salah itu ngomong. Loh, gimana sih? Tadi bilangnya Raya, sekarang bilang bukan. Oh, jadi pelintat-pelintot gini? Kenapa sih lo gak percayaan banget? Lagian kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Gue panggil Hasib. Jangan, 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 Mbak. Jadi kamu bukan Raya? Dari awal gue ketemu sama lo, gue tahu kalau lo tuh pasti bukan orang baik. Mbak, saya orang baik-baik, Mbak, beneran. Oh ya? Tuh liat temen gue sampai takut gitu sama lo. Mendingan lo pergi aja deh. Malah diem lagi. Pergi dong. Kamu gak tahu, Di. Kamu gak ngerasain sih sakitnya ditinggal sama pacar. Pacar gak kenalin aku. Udah, nangisnya itu udah toh. Biarin aku mau nangis di sini sampai pagi. Biarin semua orang di seluruh dunia tahu. Robeknya hatiku, pilunya jantungku, ngilunya ginjalku. Mas, aku itu mendukung kalau sampean itu mau nangis semalam suntuk. Oh, nangis 7 hari 7 malam aja aku enggak apa-apa. Tapi nangisnya itu jangan di sini. Nangisnya di rumahku aja.
Emang kenapa kalau nangis di sini? Nah, di sini tuh kuburan ya, Mas. Emangnya ini kuburan? Oh lah iya, awang itu aja ada kijing, ada makam kok. Kamu kenapa gak bilang dari tadi? Makanya aku ini merinding coba. Gimana aku mau bilang, Mas nangis terus kenceng banget kok. Tuhan. Jamane Dian, perempuan pacaran sama perempuan di kuburan lagi, tidak ada tempat yang lain kok. Jadi benar, cowok alay tadi itu pacar kamu kan? Sok-song aja jawab deh, iya apa enggak? Iya kan, dia cowok kamu. Iya, dia pacar aku. Terus tadi kenapa pura-pura gak kenal gitu? Aku gak mau bikin dia kecewa. Aku gak mau dia terbebani karena pernikahan aku. Bukannya lebih bagus jujur ya? Untuk beberapa kasus sih, solusi itu emang terbaik. Tapi kalau untuk kasus ini kayaknya enggak deh. Aku gak ngerti deh. Aku tahu bener gimana pacar aku. Dia pasti gak akan terima kalau aku bicara jujur. Maksudnya gak mau terima kalau kamu nikah sama orang lain gitu. Emang status kalian tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kita masih pacaran. Terus aku gak berani bilang putus. Masih cinta ya? Jadi kenapa dong? Sar, maaf. Ada beberapa hal yang gak bisa aku ceritain. Oh ya, setelah kamu tahu pacar kamu mau nikah, kamu gak balik ke Jakarta kan? Gak tahu juga deh. Lagian gak ada yang dikerjain di sini, jadi pulang kayaknya. Ya, tunggu sampai aku nikah deh, ya. Lagi nanti kalau kamu sampai Jakarta, pasti kamu udah lupa deh. Mau ya? Oke. Nah, gitu dong. Besok kita ke tukang jahit, kita jahit kebaya buat kamu. Kamu mau kan jadi pendamping aku? Hah? Sangat Sar, bisa minta tolong nggak? Apa? Tolong kamu pilihin undangan yang bagus, terus sama view-view untuk prewednya ya. Aku mau angkat telepon dulu, bentar. Oke. Ini fotonya Mario. Jadi Raya nikah sama Mario.
udah jadi. Oh. Terus? Oke. Ya wis. Hei, Sarah. Calon suami aku jadi ketemu kita. Aku nggak bisa. Tadi manajerku nelfon. Katanya aku harus ketemu sama sutradara yang lagi di sini. Ah, nggak apa-apa. Biar dianterin sama calon suami aku. Atau kamu mau pakai mobil? Jangan. Nggak usah. Bener, kamu nggak mau. Makasih. Bisa kok sendiri. Bener, nggak apa-apa. Makasih ya. Kenapa jadinya kayak gini? Pacar gue nikah sama sahabat karib gue. Tuhan, kenapa skenario hidup aku jadi kayak gini? Mas, kenapa nggak sebentar lagi toh di sininya? Lagi. Aku sudah nggak tahan. Aku nggak kuat nahan sakitnya ini loh. Dilupain sama pacar sendiri. Tapi nggak usah nekat kayak gini. Nekat piye maksud lo? Oh, orang itu kalau lagi patah hati, rasanya masalahnya itu adalah masalah yang paling berat di dunia. Terus pengen bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Seperti itu maksud lo? Ya, barangkali seperti itu. Terus bunuh diri, mati. Lo itu mau bunuh diri beneran, Di. Hei, harus ditolong, Di. Iya, ya, Mas. Ayo dibantu, Mas. Dokter, gue musisi, gue nggak tahu gimana caranya bangunin orang kok bisa kayak gini. Mas, kalau dalam dongeng-dongeng itu dicium sang pangeran. Hey, ini tempat sepi, tengah hutan. Jangan membuat aku kilaf dong. Nggak boleh. Aku ada ide, Mas. Berisik. Nanti dia bangun. Bangun dong, Mas. Boleh dong. Gue jadi surga ya. Kok mau kayak lu sih? Di surga, enak aja. Awang matinya aja bunuh diri di tempat seperti ini kok. Mau masuk surga, gak ada sejarahnya, Mbak. Terus gue di mana? Ya, di tempat Mbak E bunuh diri tadi. Mau di mana lagi?
ngapain di sini? Lo nggak usah kaget ngeliat gue. Masih untung gue yang nyelamatin lo. Daripada lo nyemplung bunuh diri ditolongin orang sekampung, jadi cerita nama lo. Deh tenang, lo nggak usah khawatir sama gue. Gue nggak akan macam-macam dan gue juga nggak akan bawa lo ke rumah sakit jiwa. Masih menggoda gila, Ay. Lo, kalau lo nggak gila, lo nggak akan nyoba bunuh diri. Hanya orang yang mau bunuh diri itu hanya orang yang gila. Hidup itu indah. Indah. Hidup indah itu cuma untuk orang-orang yang punya cinta. Deh, mendingan lo take rest aja. Take rest, istirahat. Tenang. Ya tenang, jangan kepikiran yang gagal lagi. Sekarang lo dongengin lagi. Loh, jadi pacarnya Mbak itu mau nikah sama sahabatnya Mbak? Habis lo ketawa? Punya sahabat, niatnya mau ngebantuin sahabat nikah. Dilala jegaguk ternyata nikahnya sama pacar sendiri. Mau ngebantuin salah, mau marah juga salah, Mbak. Nikahnya sama pacar sendiri. Nikahnya sama pacar sendiri, toh, Mbak? Sik. Sahabatnya Mbak? Maksudnya yang itu, yang saya kira Raya itu, bukan? Iya. Loh, berarti namanya beneran Raya dong? Iya, Raya. Raya, Mbak, Raya beneran. Raya. Mbak, dulu dia kerja di bank waktu di Jakarta sebelum kesini, bener gak? Iya. Sorry ya. Sebenarnya kemarin tuh dia kenal sama lo, pura-pura aja gak kenal. Oh my God. Berarti kita berdua adalah korban. Udah. Raya. Tenang aja, kenapa sih gue aja yang cewek gak sehisteris itu? Ini Raya, Mbak. Iya, gue tahu Raya. Gue kasih yang tau sih. Udah. Kenapa sih lo? Lebih-lebih dari ke perempuan aja, gue aja gak segitunya. Udah. Raya wanita, Mbak. Kamu yakin? Aku gak perlu nyariin teman kamu? Gak usah lah, dia udah dewasa. Pasti dia bisa jaga diri. Tapi kalau sampai besok dia gak pulang, mendingan kita cari aja kali ya. Iya, kamu kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Iya udah. Ya udah malam. Kamu tidur dulu, istirahat. Iya. Hati-hati ya. Iya. Ale, ayo. Sebentar. Ini kayaknya kayak mobilnya cewek yang mencari Tuan Mario. Ah, masa sih, Pak Ale? Iya, aku gak pangling kok. Tapi kan mobil kayak gini banyak yang punya, Pak Ale. Ya. Apa karena aku sudah tua ya? Emang Pak Ale itu udah tua. Yowes lah, ayo. Udah tua ya? Thank you.
Sarah, kamu kemana sih? Nanti kalau ada apa-apa sama kamu, aku yang kena. Aku udah cuti. Kamu kemana aja? Kok nggak pulang? Ya adalah itu teman aku. Dia nggak ngebolehin aku pulang. Kenapa? Khawatir ya? Tadi malam aku nggak pulang. Ya, khawatir sih. Cuma aku pikiran kamu udah dewasa. Pasti kamu bisa jaga diri kamu sendiri. Terus gimana persiapan pernikahan kamu? Beres. Udah beres semua. Tinggal tunggu hari hanya. Cuma kenapa? Cuma aku belum merasa udah mantap aja. Kok bisa? Hari hanya kan udah dekat. Emang kenapa? Apa jalan yang aku pikir ini benar? Aku aja masih mikir-mikir. Sebenarnya aku sama calon suami aku itu baru kenal. Ya, belum ada hitungan bulan. Tapi orang tua kita punya janji untuk saling besanan. Bisa nolak. Oh. Ini dua orang tua kalian ya? Iya, Sar. Makanya aku gak mau ngecewain mereka. Aku gak berani nolak. Ya udahlah ya, kan udah mau deket harinya. Gak usah mikirin yang lain-lain lagi. Fokusin aja diri kamu. Kamu di sini kan pas hari pernikahan aku? Pastilah. Aku omongin. Ya. Ya. Sar. Aku tahu. Mario itu pacar kamu yang di Jakarta. Kamu tahu? Iya, aku tahu. Sar.
maksud aku untuk merebut dia dari kamu. Dan gak ada niat aku untuk nyakitin perasaan kamu. Tapi aku akan sangat bersalah lagi kalau aku tidak cerita soal ini ke kamu. Tapi Rai, aku gak minta apa-apa. Suratan takdir ini juga bukan aku yang mau. Aku cuma minta sesuatu sama kamu. Apa? Aku mohon, relakan Mas Mario untuk jadi suami aku. Cium tangan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dimarahin orang ini. Hei, piye iki? Sudah 2 jam muter-muter enggak sampai-sampai. Wah, rumahnya itu ya jauh kok, Pak. Ini gimana toh? Ya muter-muter, masuk gang keluar gang. Gimana mau sampai? Wong jalannya itu ya cuma lewat sini kok, ya cuma di gang ini, mau lewat jalan mana lagi? Kamu jangan main-main ya sama saya. Saya ini penghulu. Nek kamu berani main-main sama saya, nek kamu kawin, saya ndak mau datang. Terus yang nikahin siapa, Pak? Terserah. Ini ya, Pak. Sabar ya, Pak. Rumahnya itu sudah dekat kok. Nanti tak anterin ke rumahnya, Pak, ya. Sabar. Nah, Pak Penghulu, cepat dimulai. Saya nggak sabar lagi nih. Kamu itu kok bisa-bisanya tidak sabar? Ini saja mempelai bisa menahan kesabarannya. Sebentar. Permisi. Halo. Yo,
Batalin aja yuk. Apa? Dibatalin? Boleh nggak bisa gitu dong. Lu alasannya apa ini? Udah pokoknya batalin ya. Gue nggak tega. Duh. Ya udah ya udah ya udah. Damn. Ayo cepat. Ayo. Wih, ada telepon Pak, sebentar. Ayo cepat. Bocah semprul ngawur. Halo, Mbak. Pak Kidi. Bawa penghulunya sekarang ya. Loh, tadi katanya aku suruh bawa Pak penghulunya itu muter-muter. Iya, Pak, sebentar. Cepat. Iya, Pak, iya. Yowes. Aku tak ke situ sekarang. Ini rumahnya. Saya ditunggu di sini. Dasar gemblung. Penghulu galak. Saya, Pak. Mas apa? Saya penghulu yang mau menikahkan mempelai. Hah? Bego? Bu. Ini asli penghulu. Hah? Monggo, Pak. Masuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, men. Kamu lupa sama saya. Saya ini senior kamu dulu di Padepokan Pondok Pesantren Kebon Pala. Oh iya iya iya. Ayo Gus. Ingat kamu? Nah, gitu. Untung ada kamu junior. Kebetulan saya ini ada amanah yang harus segera saya selesaikan dan ada beberapa hal penting yang harus saya lakukan. Jadi kamu sebagai junior saya tolong lanjutkan ini ya. Ninja Gus. Permisi. Permisi, permisi. Cinta anak sih. Sini. Dengar. Harus hikmat, harus khusyuk. Insya Allah mendapat berkah. Siap, Gus. Benar ya? Serius? Siap. Mari. Assalamualaikum. Aduh, pijak! Bisa mulai. Piye toh Mas? Tadi itu aku ditelepon Mbak Sarah, suruh cepet-cepet kesini. Padahal sebelumnya suruh bawa itu penghulu jauh-jauh. Mana aku tahu, aku juga bingung ini loh. Hei, Bimo. Shh. Itu dia. Cepetan. Mbak, ini gimana sih? Kok gak jadi itu loh dibatalin misinya? Oh. Untungnya aku tuh belum diteriaki menculik penghulu, Mbak. Kayaknya nggak ada gunanya kan kalau kita berusaha untuk batalin pernikahan ini. Loh, kok bisa jadi kayak gitu? Bukannya kita cuman manusia yang nggak bisa ngerubah takdir ya? Iya. Bukannya kita cuma bisa terima semua jalan hidup yang Tuhan tulis untuk kita ya. Iya sih. Aku udah relain Mario. Kamu udah relain Raya? Udah relain Raya deh. Kan biar gimana pun, kalau memang kita cinta sama mereka,
Pasti kita harus bahagia ngeliat mereka bahagia. Tepat sekali. Asal mereka bahagia. Jagain sahabat aku. Jangan sakitin dia kayak kamu nyakitin mantan-mantan. Terima kasih ya, Sar. Aku janji bakal jagain Raya kok. Mas Bimo. Selamat ya, Rai. Aku doain yang terbaik buat kamu. Semoga kamu bisa memberikan yang terbaik yang kamu punya, yang dulu kamu pernah ngasih ke aku. Mas, selamat ya. Terima kasih ya, Mas. Doain kami berdua. Pasti, I will. Kita berdua sekalian pamit ya. Besok mau pulang ke Jakarta. Kalian mau ke Jakarta bareng? Ya bareng aja, Sarah. Oh gitu. Yaudah, hati-hati ya. Dah. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah dah, kocin bawa. Iki ra ono rime lho, Mas, sepedane iki. Tuh justru itu. Kamu yang jadi remnya. Kok malah aku sih jadi rem iki piye to? Diam lah pokoknya ya. Iki ya. 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 Nanti Bob piye, Mas? Udah diam. Assalamualaikum. Gue gak nyangka, ternyata kita satu kampus ya dulu. Iya, aku juga gak nyangka. Kok bisa ya, aku dulu gak kenal sama kamu. Alay sih lo. Mungkin aku memang alay. Tapi aku bohai. Kita emang dulu satu komplek juga. Oh iya ya, kita satu komplek ya. Pasti gak pernah main keluar deh. Ya, emang sih. Aku gak pernah keluar rumah. Karena dari kecil aku sudah dibiasakan untuk mendekam diri di kamar menciptakan lagu. Kenapa sih lo suka sama tempat ini? Coba kamu pejamkan mata kamu. Kamu hirup nafas dalam-dalam. Inhale and exhale. Kamu akan merasa tenang kan? Mulai dari air terjun. Dari mata air dari atas yang menjatuh ke bawah gerajak, mengalir deras, hingga akhirnya mengalir pelan menuju hulu. Itu akhirnya tenang, seperti tenangnya hatiku dan membuatku nyaman. Dan kamu tahu, ketika pagi tiba dan mentari mulai muncul di ufuk timur, akan muncullah pelangi di sini. Nanti kamu, aku bikinin lagu ya. Lagu apa? Dan akan kunyanyikan dengan suara emasku. Tapi aku gak mau duet. Aku aja yang nyanyi. Oke. Biarlah diri ini. Aku mau ikut ke Jakarta. Mau ngapain? Jadi di desa ini semua sudah ke Jakarta. Nanti kalau aku di sini terus, aku gak punya pacar. Aku gak kawin-kawin. Bagaimana dengan para pemuda desa di sini? Laki-laki di sini, aku nggak tertarik. Ya udah yuk. Ya udah ke Jakarta. Asik, asik, Pale, Bule, aku ke Jakarta, aku ke Jakarta, aku ke Jakarta.